Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi telah menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup banyak orang di seluruh dunia. Tak hanya sekadar minuman, kopi memiliki tempat istimewa sebagai penambah semangat di pagi hari, teman dalam obrolan santai, hingga peneman kerja yang setia. Ada banyak cara menikmati kopi, mulai dari yang sederhana hingga metode seduh yang rumit. Salah satu faktor penting yang seringkali dianggap remeh adalah suhu air saat menyeduh kopi. Menyeduh kopi dengan air mendidih, yang suhunya sekitar 96-100 derajat Celcius, ternyata memiliki banyak manfaat. Berikut adalah 10 manfaat menyeduh kopi dengan air mendidih yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, mengoptimalkan ekstraksi rasa. Salah satu alasan utama mengapa kopi yang diseduh dengan air mendidih lebih nikmat, adalah karena suhu air yang tinggi membantu mengoptimalkan ekstraksi rasa. Proses ekstraksi pada kopi adalah ketika air melarutkan senyawa-senyawa yang terkandung dalam biji kopi, termasuk minyak alami, gula, asam, dan komponen lainnya yang menentukan rasa akhir dari kopi. Setiap senyawa ini memiliki suhu ekstraksi yang ideal, dan air mendidih, dengan suhu yang mencapai sekitar 96-100 derajat Celcius, berada pada titik sempurna untuk mengekstrak keseluruhan profil rasa dari biji kopi. Ketika air yang terlalu dingin digunakan, ekstraksi tidak berjalan optimal. Hanya sebagian kecil senyawa yang larut, menyebabkan kopi terasa hambar atau tidak seimbang, di mana rasa pahit mungkin terlalu mendominasi atau rasa manis alami kopi tidak terdeteksi. Sebaliknya, air mendidih dapat memastikan setiap komponen rasa terangkat dengan sempurna, mulai dari rasa manis alami yang berasal dari gula dalam biji kopi, hingga rasa pahit yang dihasilkan dari kafein. Selain itu, biji kopi mengandung ratusan senyawa kimia yang bekerja bersama untuk menciptakan keseimbangan rasa. Jika kopi diseduh dengan air yang tidak cukup panas, hasilnya adalah kopi dengan profil rasa yang terputus-putus, di mana kamu mungkin merasakan satu komponen terlalu kuat dan yang lainnya kurang terasa. Dengan menggunakan air mendidih, kamu memberi setiap senyawa kesempatan untuk larut dengan baik, menciptakan minuman yang kaya, seimbang, dan kompleks. Lebih lanjut, air mendidih juga berperan dalam mengekstrak minyak alami dari biji kopi. Minyak ini memberikan kopi tekstur yang lembut dan rasa yang kaya. Minyak kopi juga bertanggung jawab atas sebagian besar karakteristik rasa yang seringkali diinginkan oleh para pecinta kopi, seperti kepekatan dan nuansa rasa yang bervariasi. Oleh karena itu, menyeduh kopi dengan air mendidih dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas minuman yang kamu nikmati. Yang kedua, menghasilkan aroma yang lebih kaya. Aroma kopi adalah salah satu hal yang membuatnya begitu digemari oleh banyak orang. Bahkan sebelum mencicipi secangkir kopi, aromanya sudah mampu membangkitkan selera dan memberikan pengalaman tersendiri. Aroma kopi sangat bergantung pada senyawa volatil, yakni senyawa yang mudah menguap dan tercium oleh indera penciuman. Menyeduh kopi dengan air mendidih membantu melepaskan senyawa volatil ini dengan lebih efektif, menghasilkan aroma yang lebih intens dan kaya. Ada lebih dari 800 senyawa aromatik yang terdapat dalam biji kopi, dan banyak dari senyawa ini hanya dapat terlepas ketika kopi diseduh pada suhu tinggi. Jika kamu menggunakan air yang tidak cukup panas, sebagian besar senyawa aromatik tersebut mungkin tetap terperangkap dalam bubuk kopi, sehingga kopi yang diseduh menjadi kurang wangi dan kehilangan sebagian dari daya tariknya. Sebaliknya, air mendidih membantu mengeluarkan aroma yang kuat, sehingga kamu dapat menikmati pengalaman minum kopi yang lengkap, mulai dari penciuman hingga pengecapan. Selain itu, aroma juga memainkan peran penting dalam bagaimana kita merasakan rasa. Ketika kita menghirup aroma kopi, sinyal yang dikirim ke otak memperkuat rasa yang kita rasakan di lidah. Oleh karena itu, kopi yang aromanya lebih kuat juga cenderung memiliki rasa yang lebih kompleks dan memuaskan. Dengan menggunakan air mendidih, kamu tidak hanya mendapatkan aroma yang lebih kaya, tetapi juga meningkatkan keseluruhan pengalaman sensorik saat menikmati kopi. Tak hanya itu, aroma kopi juga seringkali menjadi penentu mood. Banyak orang merasa lebih segar dan semangat hanya dengan menghirup aroma kopi yang baru diseduh. Penggunaan air mendidih memastikan bahwa aroma tersebut terangkat dengan maksimal, sehingga kamu bisa merasakan manfaatnya, baik secara fisik maupun emosional. Jadi, jika kamu ingin menikmati aroma kopi yang optimal, pastikan selalu menggunakan air mendidih saat menyeduh kopi. Yang ketiga, meningkatkan kandungan antioksidan. Kopi dikenal sebagai salah satu sumber antioksidan terbesar yang dikonsumsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Antioksidan adalah senyawa yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas, yang merupakan penyebab utama penuaan dini dan berbagai penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Menyeduh kopi dengan air mendidih dapat meningkatkan jumlah antioksidan yang terserap ke dalam air, sehingga kopi yang kamu minum menjadi lebih bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu antioksidan utama yang terkandung dalam kopi adalah asam klorogenat.
Senyawa ini telah terbukti memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk mengurangi peradangan, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu menjaga kadar gula darah. Ketika kopi diseduh dengan air mendidih, asam klorogenat lebih mudah larut dan terserap ke dalam seduhan, sehingga kamu mendapatkan lebih banyak manfaat dari setiap cangkir kopi yang kamu minum. Tidak hanya itu, air mendidih juga membantu mempercepat pelepasan senyawa-senyawa antioksidan lainnya, seperti polifenol. Polifenol memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Dengan menyeduh kopi menggunakan air mendidih, kamu dapat memaksimalkan kandungan polifenol dalam kopi, yang pada akhirnya memberikan manfaat lebih besar untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Lebih lanjut, antioksidan juga berperan penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Dengan meningkatkan asupan antioksidan melalui kopi, kamu bisa membantu tubuh melawan infeksi dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Oleh karena itu, menyeduh kopi dengan air mendidih bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan dorongan penting bagi kesehatan jangka panjangmu. Yang keempat, mengurangi kandungan senyawa berbahaya. Proses pemanggangan biji kopi dapat menghasilkan senyawa yang berpotensi berbahaya bagi tubuh, seperti furfural dan akrilamide. Kedua senyawa ini terbentuk selama pemanggangan pada suhu tinggi dan diketahui memiliki potensi karsinogenik jika terkonsumsi dalam jumlah besar. Namun, dengan menyeduh kopi menggunakan air mendidih, kadar senyawa ini dalam seduhan dapat berkurang secara signifikan. Air mendidih membantu melarutkan furfural dan akrilamide dengan lebih baik ke dalam air seduhan, sehingga senyawa-senyawa tersebut tidak tertinggal dalam bubuk kopi yang mungkin masih ada di dasar cangkir atau filter. Dengan demikian, risiko terpapar senyawa berbahaya ini dapat diminimalkan, membuat kopi yang kamu konsumsi lebih aman dan sehat. Selain itu, menyeduh kopi dengan air mendidih juga membantu menghilangkan senyawa-senyawa lain yang dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan, seperti tanin berlebih yang seringkali memberikan rasa kering atau sepat pada kopi. Dengan mengekstrak senyawa-senyawa ini secara lebih efektif, kopi yang dihasilkan menjadi lebih bersih dan lebih aman untuk dikonsumsi secara rutin tanpa menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang. Yang kelima, membantu meningkatkan energi secara cepat. Kopi dikenal sebagai salah satu minuman yang efektif untuk meningkatkan energi secara cepat. Ini karena kopi mengandung kafein, stimulan alami yang bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan produksi dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan termotivasi. Menyeduh kopi dengan air mendidih membantu mempercepat proses pelepasan kafein ke dalam air, sehingga efeknya dapat dirasakan lebih cepat. Saat kamu menyeduh kopi dengan air yang kurang panas, kafein tidak akan larut sepenuhnya, yang berarti kamu tidak akan mendapatkan dosis kafein yang optimal dari secangkir kopi tersebut. Namun, dengan air mendidih, kafein cepat larut, sehingga kamu bisa merasakan dorongan energi dalam waktu singkat setelah meminum kopi. Dorongan energi yang cepat ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan peningkatan konsentrasi atau stamina dalam waktu singkat, seperti saat bekerja, belajar, atau berolahraga. Selain itu, kafein juga dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan performa mental, membuatmu lebih fokus dan produktif sepanjang hari. Menyeduh kopi dengan air mendidih adalah cara efektif untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan manfaat kafein dengan maksimal, sehingga kamu bisa memulai hari dengan penuh semangat dan energi. Yang keenam, mengurangi asam berlebih yang menyebabkan gangguan pencernaan. Salah satu kekhawatiran utama bagi banyak orang ketika minum kopi adalah kandungan asamnya, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah lambung seperti mah. Kopi, terutama jenis yang dipanggang lebih terang, light roast, cenderung memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi. Namun, ketika kopi diseduh dengan air mendidih, hal ini bisa membantu mengurangi kadar asam berlebih yang terkandung dalam kopi tersebut. Proses penyeduhan dengan air mendidih membantu mengekstraksi komponen asam secara lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya menciptakan keseimbangan antara rasa asam dan senyawa lainnya. Bila kopi diseduh dengan air yang terlalu dingin, keasaman yang kuat dapat lebih dominan, sehingga kopi terasa lebih tajam dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung. Sebaliknya, penggunaan air mendidih dapat menurunkan efek ini, menghasilkan kopi yang lebih seimbang dan mudah dicerna. Selain itu, suhu tinggi dari air mendidih juga membantu dalam mengurangi kadar senyawa klorogenik asid, asam klorogenat, yang bertanggung jawab atas sebagian besar keasaman kopi. Dengan menurunkan kadar asam ini, kopi yang diseduh menjadi lebih halus di perut, mengurangi risiko perut kembung, asam lambung naik, atau masalah pencernaan lainnya yang biasa dialami oleh peminum kopi yang sensitif terhadap keasaman. Meskipun klorogenik asid sebenarnya memiliki manfaat antioksidan, terlalu banyak asam ini dapat menyebabkan iritasi pada sistem pencernaan. Dengan kata lain,
Menyeduh kopi dengan air mendidih tidak hanya memastikan kopi yang lebih nikmat dari segi rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi mereka yang rentan terhadap gangguan pencernaan. Hal ini membuat kebiasaan minum kopi menjadi lebih menyenangkan tanpa khawatir akan efek samping yang mengganggu kesehatan lambung. Yang ketujuh, menciptakan tekstur yang lebih halus. Bagi para pecinta kopi, tekstur minuman seringkali menjadi salah satu faktor yang paling menentukan kepuasan dalam menikmati secangkir kopi. Selain rasa, tekstur yang kaya dan halus memberikan pengalaman minum yang lebih memuaskan dan penuh. Air mendidih memainkan peran penting dalam menciptakan tekstur ini dengan mengekstraksi minyak alami dan komponen padat dari biji kopi secara lebih baik dibandingkan dengan air yang bersuhu lebih rendah. Ketika biji kopi diseduh dengan air mendidih, minyak yang ada dalam biji lebih mudah larut ke dalam air, memberikan kopi rasa yang lebih lembut dan tekstur yang lebih pekat. Minyak ini adalah bagian penting dari kopi yang memengaruhi body atau kepekatan dari minuman itu sendiri. Semakin banyak minyak yang terlarut, semakin kaya rasa kopi yang dihasilkan, dan semakin halus teksturnya di mulut. Minyak alami dalam kopi juga memberikan lapisan tekstur creamy yang memanjakan, yang terkadang bisa dirasakan sebagai semacam lapisan tipis di lidah saat kamu menyeruput kopi. Selain itu, tekstur yang kaya ini juga berperan dalam meningkatkan persepsi rasa, di mana kopi terasa lebih penuh dan memuaskan. Inilah mengapa barista profesional selalu memastikan suhu air saat menyeduh berada di titik yang tepat. Seringkali mendekati atau bahkan tepat di titik didih untuk memastikan hasil seduhan yang optimal. Selain minyak, partikel-partikel padat dari biji kopi juga berkontribusi pada tekstur minuman. Air mendidih membantu mengekstraksi lebih banyak partikel ini, menciptakan minuman dengan tekstur yang lebih kental, yang pada akhirnya memberikan pengalaman minum kopi yang lebih kaya dan berlapis-lapis. Jika kamu menginginkan secangkir kopi dengan tekstur halus dan body yang penuh, air mendidih adalah kuncinya. Yang kedelapan, membuat kopi lebih tahan lama. Salah satu tantangan ketika menyeduh kopi adalah menjaga kesegaran dan rasa kopi tetap optimal dalam jangka waktu tertentu, terutama jika kopi tersebut tidak langsung dikonsumsi. Menyeduh kopi dengan air mendidih dapat membantu memperpanjang kesegaran kopi, baik dari segi rasa maupun aromanya. Ketika kopi diseduh dengan suhu yang tepat, senyawa-senyawa yang bertanggung jawab atas rasa dan aroma kopi terlarut dengan lebih baik, yang artinya kopi tidak akan cepat berubah rasa atau kehilangan karakteristiknya. Air mendidih membantu mengekstraksi minyak dan senyawa aromatik dengan lebih efektif, yang membuat kopi lebih stabil setelah diseduh. Jika kopi diseduh dengan air yang kurang panas, senyawa-senyawa ini mungkin tidak terlarut sepenuhnya, sehingga kopi cenderung kehilangan aromanya dengan cepat. Ini bisa menjadi masalah terutama jika kopi disimpan atau dibiarkan dalam waktu yang cukup lama sebelum diminum, misalnya ketika disajikan dalam termos atau saat ingin dinikmati perlahan sepanjang pagi. Selain itu, kopi yang diseduh dengan air mendidih cenderung memiliki keasaman dan rasa yang lebih seimbang, sehingga cenderung tidak mengalami perubahan rasa yang drastis meskipun dibiarkan selama beberapa jam. Hal ini terutama penting bagi mereka yang menyukai kopi dingin atau cold brew. Meskipun kopi dingin disiapkan dengan metode yang berbeda, menggunakan air mendidih terlebih dahulu sebelum mendinginkan kopi bisa membantu menjaga stabilitas rasa kopi dingin lebih lama. Dengan menyeduh kopi menggunakan air mendidih, kamu juga bisa menyimpan kopi dalam wadah kedap udara tanpa khawatir akan kehilangan rasa asli kopi dalam waktu singkat. Proses ini sangat berguna jika kamu membutuhkan kopi dalam jumlah besar, atau ingin menyimpan kopi sisa untuk diminum nanti tanpa kehilangan kualitas rasa dan aroma. Yang kesembilan, mengaktifkan kandungan kafein secara maksimal. Kafein adalah komponen utama yang membuat kopi menjadi minuman favorit bagi banyak orang. Ini adalah zat stimulan yang secara alami ditemukan dalam biji kopi dan bertindak sebagai penggerak energi serta meningkatkan konsentrasi. Salah satu manfaat menyeduh kopi dengan air mendidih adalah memastikan bahwa kandungan kafein dalam kopi tersebut terlarut sepenuhnya, memberikan dorongan energi yang maksimal dan konsisten. Kafein memiliki titik larut yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa rasa lainnya dalam biji kopi, dan air mendidih adalah media yang sempurna untuk memastikan bahwa kafein terlepas dengan baik ke dalam seduhan kopi. Jika kamu menyeduh kopi dengan air yang terlalu dingin, kafein mungkin tidak sepenuhnya larut, yang artinya kamu tidak akan mendapatkan manfaat stimulan yang maksimal dari kopi tersebut. Ini dapat menyebabkan rasa lelah atau kurang energi meskipun kamu sudah meminum kopi. Selain itu, kafein dalam kopi yang diseduh dengan air mendidih tidak hanya memberikan dorongan energi yang lebih kuat tetapi juga lebih tahan lama. Dengan jumlah kafein yang optimal, tubuh kamu dapat memprosesnya lebih efisien, menjaga kewaspadaan dan fokus lebih lama tanpa mengalami penurunan energi yang tiba-tiba. Oleh karena itu, menyeduh kopi dengan air mendidih adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang membutuhkan kopi sebagai penggerak energi sepanjang hari. Menariknya, kafein juga memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya,
termasuk meningkatkan metabolisme dan membantu dalam proses pembakaran lemak. Dengan memastikan bahwa kafein dalam kopi terlarut dengan baik, kamu tidak hanya mendapatkan dorongan energi, tetapi juga potensi manfaat kesehatan jangka panjang dari konsumsi kafein. Yang ke-10, memaksimalkan manfaat kesehatan lain dari kopi. Selain kandungan antioksidan dan kafein, kopi juga mengandung banyak senyawa bermanfaat lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti vitamin B, magnesium, dan senyawa fenolik. Menyeduh kopi dengan air mendidih membantu mengeluarkan senyawa-senyawa ini dengan lebih maksimal, sehingga kamu dapat merasakan manfaat penuh dari setiap cangkir kopi yang kamu minum. Magnesium, misalnya, adalah mineral penting yang terkandung dalam biji kopi dan memiliki peran penting dalam menjaga fungsi otot dan saraf, mengatur tekanan darah, serta menjaga kesehatan tulang. Menyeduh kopi dengan air mendidih membantu melarutkan magnesium lebih baik ke dalam air, sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan lebih efektif. Selain itu, senyawa fenolik dalam kopi juga memiliki sifat antiinflamasi, yang dapat membantu melindungi tubuh dari peradangan kronis. Kopi yang diseduh dengan air mendidih juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesehatan jantung. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi, terutama yang diseduh pada suhu tinggi, dapat membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Ini berkat kandungan antioksidan dan senyawa aktif dalam kopi yang bekerja untuk melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Dengan menyeduh kopi menggunakan air mendidih, kamu memastikan bahwa semua senyawa bermanfaat ini terlarut dengan baik, memberikan tubuh kamu nutrisi tambahan yang bisa mendukung kesehatan jangka panjang. Jadi, selain memberikan energi dan rasa nikmat, secangkir kopi yang diseduh dengan baik juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.